latihan demas itu hari Selasa dan Rabu, kemudian baru latihan lagi hari Jumat. Kita ngobrol karena saya mempunyai pengalaman di sini, jadi saya sharing, saya sedikit memberi arahan gitu. Tetapi sebenarnya menurut saya arahan itu demas sudah mengetahuinya lah. Jadi selama latihan memang menurut saya juga jadwal latihannya sih untuk menjadi maksimal tuh sebenarnya kurang banyak, karena pada hari Selasa itu Demas hanya latihan 2 sesi. Rabunya Demas juga hanya latihan 2 sesi. Kemudian lanjut di hari Jumat, Demas latihan 3 sesi. Tapi Demas bisa memberikan hasil yang baik ya pada saat qualifying. Sebenarnya bisa lebih baik, cuman kalau menurut saya itu dikarenakan kekurangannya waktu untuk latihan. Thank you for warm welcome for us Toyota Team Indonesia. Thanks for helping us to join this race. Thank you. Hope to we still cooperate until next. Thank you. Beda banget dengan Sentul, dengan Indonesia, karena di sini naik turunnya banyak, elevationnya perubahannya banyak banget. Itu hal yang baru, bahwa belokannya nggak kelihatan, blind spot, dan juga banyak tikungan hairpin, high speed hairpin. Dan yang ketiga juga beda banget adalah udaranya, cuacanya. Cuacanya dingin, di sini kita balapan di bawah 10 derajat, sekitar 5-6 derajat. Pengalaman yang luar biasa, balapan di Jepang, balapan di Fuji, impian dari dulu, wah, bisa balapan di Jepang, bisa fight di sini, bisa balapan sama orang-orang Jepang, dan pengalaman pertama sprint race di luar negeri. Sebelumnya pernah endurance di Thailand 2 tahun lalu sama Toyota juga, dan ini sprint race pertama juga dengan mobil yang pertama kali juga dipakai balap sama saya, Toyota 86.
bisa maju 4 peringkat, cuman karena memang persaingan di sini dan kebetulan balapannya itu one make race Toyota 86. Jadi ya memang selalu bergantian sampai akhirnya Demas harus bisa hanya naik 1 peringkat. Tapi ya menurut saya itu pengalaman yang baik karena dia begitu datang dengan waktu latihan yang kurang, dia bisa memperlihatkan keahliannya untuk menjadi yang terbaik. Kualifikasi berada pada posisi 6 kelas expert. Atmosfernya beda, fight-nya juga beda. Fight-nya luar biasa. Fight benar-benar dari start sampai akhir. Di sini tuh senggol-senggolan mungkin menurut mereka wajar. Jadi belok sebelahan berdua, tapi mereka kasih ruang, mereka kasih respect yang bagus. Semua berjalan bagus banget, seru, pengalaman yang baru banget buat saya. Terima kasih kepada Toyota Tim Indonesia, kepada TRD Indonesia, dan kepada Toyota Astra Motor atas semua supportnya sehingga saya bisa balapan di sini. Terima kasih juga kepada seluruh kru, seluruh semua yang terlibat di sini. Saya ucapkan terima kasih, tim dari Jepang juga saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya lebih berprestasi lagi.